Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sudah melihat video saya yang kemarin. Ya, jadi video itu memang saya bikin pendek-pendek agar Anda bisa dengan mudah mengingat gitu ya, mengingat apa yang saya bicarakan dan yang akan kita diskusikan. Jadi video-video itu memang berisi beberapa kata kunci saja sebenarnya. Nah, seperti biasa, pas di rute lari saya melihat sesuatu yang menarik, saya jelaskan ke Anda. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasannya. Tapi berbagi dari Anda sendiri juga saya tunggu selalu. Oke, jadi kalau kemarin saya memperlihatkan badan air permukaannya dalam bentuk danau yang airnya masih banyak. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika di musim kemarau ini ada bagian-bagian tertentu di tepian danau yang sudah mulai surut. Nah, sudah mulai surut. Apa yang terjadi? Nah, saya membayangkan kondisi yang sama itu akan terjadi, pernah terjadi juga di cekungan Bandung gitu. Jadi kembali lagi saya coba menjelaskan ini apa namanya, kondisi cekungan Bandung dengan miniatur ya. Ini saya ada di bawah jembatan ya, di bawah jembatan. Saya akan putar kameranya.